Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Widi Ataris. Di video kali ini saya akan membongkar probiotik yang kemarin sudah saya buat, dan kita lihat bersama-sama apakah probiotik yang saya buat kemarin itu jadi atau gagal ya. Nah ini dia guys, probiotik yang kemarin saya buat, dan sekarang kita lihat isi dalamnya setelah melalui proses fermentasi selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, jika probiotik kita berhasil, tandanya ada 3 guys, yaitu yang pertama ada bintik-bintik putih seperti ini ya, yang akan muncul di dalam probiotik kita, dan kedua adalah dari bau. Baunya itu seperti bau tape, bau khas fermentasi, dan bau kayak molase ya, yang kecut-kecut manis gitu. Terus di dalam probiotik ini tidak ada belatung sama sekali. Nah, jika seperti ini berarti probiotik kita berhasil. Nah, setelah probiotik kita jadi, kita bisa langsung mengaplikasikan untuk pakan ternak unggas ataupun untuk aplikasi minuman ternak unggas kita ya. Tanpa kita saring, kita pun bisa langsung menggunakannya. Untuk dosis per 2 kilo makanan unggas, kita membutuhkan 1 liter air dan 3 tutup botol probiotik. Lalu kita campurkan ke dalam air dan kita campurkan ke pakan ya, seperti dedak dan lain-lain. Lalu kita aduk sampai rata dan makanan ini siap untuk disajikan untuk pakan ternak unggas kita.